Okay guys, Wak Asri sini. Apa khabar korang semua? Sihat eh? Di sini aku nak kongsikan info mengenai device terbaru dari Lostvape. Nama dia Lostvape Q Ultra. Nampak gayanya macam ini adalah peranti baru untuk meneruskan legasi kesinambungan dari keluarga Orion sebelum ni. Ada banyak ciri-ciri yang menarik eh. Lostvape Q Ultra 40 Watt AIO. Rasanya ni device pertama Lostvape yang ada screen. Dan agak mengejutkan lah juga sebab rasanya design dia masih lagi tak lari dari design yang kita kenal sebelum ni, iaitu design Orion. Walaupun ada sedikit perubahan, tapi masih mengekalkan template Orion tu. Device ni menggunakan kabel USB Type-C dan baterinya sebesar 1600 mAh dan ada fungsi-fungsi seperti kiraan puff yeah. Dan juga maksimum output dia adalah 40 watt. Dan dekat sini aku nampak macam Lostvape menggunakan coil ataupun OCC baru eh. Dah tak macam jenis OCC yang dia pakai sebelum ni dalam Orion. Memang nampak lain lah. Itu driptip dia tu, aku tertanya-tanya sama ada ia adakah masih sama macam dulu ataupun menggunakan 510 connector. Dan yang best pada aku lah, paling best selain dari ciri-ciri yang hebat yang ada banyak dalam package Q Ultra ni ialah korang tengok eh, ada banyak OCC jenis dia. Ni dia RBA, rebuildable atomizer eh. Pertama kali dalam AIO Lostvape menggunakan RBA. Tangki dia eh, cartridge dia boleh muat 4 ml. Dan technical parameters eh, ultra boost coil dari 5 watt hingga 40 watt. Bateri 1600, ada 0.3, 0.6, 1.0 dan juga RBA untuk OCC dia. Size dia kalau ditengokkan dekat sini macam kan, cuba tengok berbanding dengan tangan seseorang yang memegangnya, macam sama macam Orion lah size dia, tapi compact, padat, comel, padu. Dan dia datang dalam beberapa warna untuk pilihan eh. Tak nampak dia menggunakan step wood, tapi macam menggunakan leather. Dan juga rasanya design tu masih menggunakan resin. Apapun, kita tunggu eh bila dia nak masuk pasaran. Assalamualaikum.